investasi di tingkat kabupaten. Nah, ini kan sudah juga penetapan sudah kita provinsi. Nanti penetapan hasil itu akan ditetapkan secara nasional oleh KPU. Jadwalnya tanggal 22 Mei. 22 Mei itu baru penetapan hasil, belum calon KPU. Setelah penetapan hasil nanti ada penetapan kursi. Partai-partai yang mendapatkan kursi itu nanti terjadi apabila dari Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada gugatan. Jadi rentang untuk melakukan gugatan alat sengketa hasil itu 3x24 jam sejak ditetapkan secara nasional oleh KPU pada tanggal 2 dan 3x24 jam.